Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumidin thumma amma ba'd. Ma'asyurah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sulamut Taufik. Pagi hari ini masih melanjutkan hal-hal yang dilarang dalam agama kita, dan pagi hari ini kita masuk fasal tentang masalah tajassus. Tajassus itu menginterli, atau kalau dalam makna bahasa Arabnya itu at-tatabbu' wal bahath, mencari-cari dan membahas tentang ala auratinas, tentang aib ataupun kekurangan saudara sama muslim. Itu termasuk daripada perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. At-tajassus ataupun at-tatabbu' wal bahth ala auratinas. Jadi jamaah sekalian, pada prinsipnya Islam ini kok, ketika kita sekalian mengetahui ataupun melihat ada kekurangan ataupun aib saudara kita sama muslim dalam hal apapun itu, baik dalam hal keluarganya atau mungkin dalam hal lain, dalam perilaku dirinya ataupun pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan saudara sama muslim, dan itu aib atau cacat, hal-hal yang memang tidak baik, itu kewajiban kula panjenengan adalah berusaha untuk menutup serapat-rapatnya. Jangan dicari dan jangan napa disebarkan. Niku pokok prinsipnya seperti itu Islam. Ya, kalau tidak tahu malah jangan cari napa tahu. Kalau tahu pura-pura tidak tahu. Niku prinsip bermuamalat dengan sesama muslim. Khususnya dalam bermasyarakat ya, itu seperti itu. Ya, pokoknya kalau tidak tahu jangan cari tahu, karena itu tidak penting, enggak penting dan tidak ada gunanya kita mencari tahu kekurangan saudara kita sama muslim. Kalau tahu pura-pura tidak tahu dan jangan disebarkan. Ini guys, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah atau hendaklah kalian menjauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wa la tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Tajassus di sini maksudnya apa? Tadi ya, at-tatabbu'u wal bahthu, mengikuti dan membahas, mencari-cari kekurangan ayubun nas atau auratin nas, kekurangan ataupun hal-hal yang tidak baik daripada saudara sesama muslim. Walaupun memang secara tabiat kita niku senang untuk membicarakan itu, gitu. Ada rasa enak dalam kita membicarakan dan menyebarkan kekurangan saudara kita sama muslim. Iya atau tidak? Ya? Iya atau tidak? Nggih. Jadi ada nafsu kita itu ke arah situ sebenarnya, Pak. Kita itu gampang penasaran dengan urusan orang lain, yang urusan orang lain itu sesuatu yang merupakan cacat mereka. Tapi kalau urusan itu berkaitan dengan kelebihan atau kebaikan mereka, enggak napa? Kita tidak merasa ingin tahu, malahan kalau berkaitan dengan kebaikan mereka itu kita tidak merasa ingin tahu, enggak penasaran. Tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang jelek, kita pasti napa penasaran. Setelah dari penasaran mencari napa, mencari tahu. Setelah mencari tahu dapat apa disebarkan.
Ya sekarang mindset kita rubah. Jadi kalau untuk urusan yang kejelekan, kekurangan saudara kita, kita balik. Kita hendaknya penasaran itu ketika berkaitan dengan kebaikan dan kelebihan saudara sesama muslim. Kita cari kelebihannya apa, setelah dapat apa kita sebarkan kelebihan saudara kita sama muslim. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhul al-imanu qalbahu. Baik sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya akan tapi keimanan belum masuk dalam hatinya. La taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menggibah. Apa menggibah itu? Membicarakan keburukan saudara sama muslim. Jangan menggibah kaum muslimin. Yang ini memang dosa yang sangat luar biasa, menjangkiti semua orang, dari yang kecil sampai yang tua, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang tidak bertitel sampai yang bertitel, dari yang bukan ulama, orang awam sampai para ulama. Itu memang sangat menjalar penyakit ini, Pak. Bahkan saya pernah membaca sebuah pernyataan ulama itu, hampir-hampir tidak ada orang yang tidak terkena penyakit ghibah ini. Saking sulitnya kula panjenengan menghindari itu. Jadi hampir-hampir tidak ada orang yang tidak terkena penyakit napa? Ghibah, suka membicarakan orang lain. Nggih. Wabil khusus an-nisa. Secara khusus itu para wanita. Jadi ini semua menjalar, wanita laki-laki kena, tapi untuk wanita ini lebih potensinya lebih napa? Lebih besar. Jadi untuk lebih dihati-hati, untuk kaum muslimah itu lebih harus ekstra hati-hati menjaga diri, jangan sampai terjatuh kepada penyakit ghibah ini. Dan janganlah kalian mencari-cari kekurangan manusia, saudara sama muslim. Kenapa? Fa inna manittaba'a auratihim. Karena siapapun yang mencari, berusaha mencari-cari kekurangan saudara sama muslim, tattaba'allahu auratah, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya juga. Oke. Wa man tattaba'allahu auratah, dan siapa yang Allah cari kekurangannya, yafdahuhu fi baitihi. Maka Allah akan yafdahuhu fi baitihi, maksudnya itu kasyafa uyubahu. Allah akan buka aibnya walaupun di dalam rumahnya. Jadi niki salah satu efek pekerjaan suka mencari kekurangan saudara sama muslim, nanti kita akan mendapatkan imbalan sesuai. Makanya enten kaidah napa al jaza min napa jinsil amal. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita suka mencari-cari kekurangan saudara sama muslim, nanti kita akan ditampakkan kekurangan kita kepada manusia oleh Allah, sekalipun kulon jenengan itu di dalam rumah, Pak. Pun ditutup rapet, serapet-rapete, tapi kok bocor keluar. Lah itu mungkin karena kulon jenengan apa? Suka juga melakukan itu kepada saudara sama muslim. Satu contoh lagi, saya mungkin ini penting banget. Kalau di masyarakat kita niku ada kasus umpamanya gitu, cuma umpama saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita dari kasus seperti ini. Misalkan ada kasus ada remaja yang hamil di luar nikah. Gitu. Itu kan termasuk isu napa? Yang sangat hot di masyarakat. Wah, ada anu si fulanah hamil di luar nikah. Itu biasanya isu ini luar biasa. Minggu hitungan detik itu sudah nyebar sak entero napa daerah itu. Apalagi sekarang napa enten WA, enten grup-grup, enten wah luar biasa niku. Langsung Pak nyebar shoot. Itu contoh aib, contoh kekurangan saudara sama muslim. Bukan kita membenarkan zina ya.
itu tetap zina, itu tetap haram, dosa besar, itu jelas. Cuma dari sudut pandang ini, sudut pandang kekurangan, dan mungkin kan orang tua yang anaknya hamil di luar nikah itu juga tidak ingin anaknya seperti itu. Gini apa betul? Iya kan, nggak senang juga, nggak menginginkan, tapi sudah terlanjur terjadi seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita nek tidak tahu, jangan cari informasi, pura-pura nggak tahu mau. Kita masa bodoh. Kalau ada isu seperti itu masa bodoh saja, skip. Ya, nggak penting, karena itu nggak penting, Pak. Isu yang nggak penting nih. Kita tahu kira-kira dampak positifnya apa? Tidak ada. Kita tahu info itu enggak ada dampak positifnya. Ya gitu? Tidak penting. Tapi kita niku biasanya bernafsu mencari info seperti itu malahan. Kalau sudah terlanjur tahu isu seperti itu, pura-pura tidak tahu dan ditutup serapat-rapatnya. Kalau ada yang tanya, katanya anaknya ini anu ya, hamil dua nikah ya. Wah, saya nggak mau bahas itu. Nggak usah dibahas, nggak usah dicari pengetahuan tentang masalah informasi, nggak usah. Kalaupun benar, kewajiban kita menutupi akan isu seperti itu karena itu berkaitan dengan saudara kita. Oke, paham di sini ya? Siap menjalankan, siapa tuh nih? Langsung praktek nanti gini, pas pulang langsung napa praktek, oh, malah enak wisu langsung pertama kali, gula informasi malah wah serang genah ini, ampun itu baru satu contoh, contoh lain-lain masih banyak. Tetangga kita kok, anu misalnya rodok kelihatan secara zahir perkembangan ekonominya bagus, wah rumahnya kok semakin bagus gitu. Oh ternyata diketahui rumah itu cuma bangunnya utangan. Wah itu kan aib juga nih. Malah dicari info. Olehnya kok malah cari info lho, entuke kok ngendi iki? Biayane kok kerjane mung biasa kok bangunannya megah banget. Wah, dapat info ternyata cuma hutang. Kita sebarkan. Loh, itu maksudnya gunanya nopo? Tidak ada dampak positif ya untuk kita dan untuk dia. Kecuali sampean cari info niku untuk bantunya utang, lah itu benten. Okay? Karena itu ada dampak positifnya untuk kita bisa sedekah, untuk dia meringankan hutang bangun rumahnya niku. Paham nggih? Okay? Nah, ini contoh mawon. Karena kita khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita itu suka niku perbuatan mencari aib saudara sama muslim, nanti aib kula jenengan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya enggak ada manusia enggak punya aib, saya pastikan itu. Enten mboten? Yang enggak punya kekurangan enten mboten? Enggak ada, Pak. Selama kita manusia, bukan nabi, pasti punya kekurangan. Pasti niku. Cuma kok tidak tampak karena Allah tutupi. Lah kalau Allah sudah murka karena perbuatan kula njenengan suka mencari aib orang lain, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula njenengan itu tampak kelihatan baik karena kekurangan aib kula panjenengan ditutupi oleh Allah. Nggih, termasuk panjenengan niku dan wabil khusus kula gitu lho. Saya sendiri juga kok tampak baik ya karena mungkin kekurangan saya niku ditutupi oleh Allah. Nggih, kalau kekurangan kita dan panjenengan semuanya dibongkar oleh Allah, mungkin penilaian itu akan berubah 100%. Nah, ini hal yang harus kita napa hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan para ulama menasihati kita sekalian untuk hal ini, untuk benar-benar hati-hati. Oke, benar-benar hati-hati. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Mungkin kisah ini sangat bagus sekali untuk kita jadikan renungan. Ada seorang ulama namanya Syu'aib Al-Harifaish. Bacanya gimana itu? Saya belum meracek. Dari
Abdullah bin Ahmad Al-Mu'adzin, dari seorang namanya Abdullah bin Ahmad Al-Mu'adzin rahimallahu taala. Satu ketika beliau niki, Abdullah bin Ahmad niki, tawaf di Ka'bah. Jadi mengelilingi Ka'bah tawaf. Tiba-tiba niku ada seorang yang juga tawaf, seorang laki-laki tawaf. Nah, bukan laki-laki enggak tawaf nggih, nyumpamun muta'alliq bi astali Ka'bah. Jadi niki misale napa? Ka'bah sedang gantung di Ka'bah. Pokoknya gantung bukan gantung diri, maksudnya napa? Semende lah, semende di Ka'bah. Terus orang sing sedang bersandar ke Ka'bah niku berdoa. Doanya cuma satu kalimat tok, ringkas. Napa? Allahumma akhrijni minad dunya muslima. Ya Allah, wafatkan aku dan keluarkan aku dari dunia itu dalam kondisi akhir hidupku sebagai seorang yang selamat. Ndak tambah sedikit pun. Doanya mboten enten tambahan, cuma niku tok. Akhirnya sinten Abdullah bin Ahmad niki merasa heran. Kok doanya sependek itu, ndak ditambah. Akhirnya ditanya niki. Lima lam tazid ala dzalika du'a syai'a. Loh, kenapa Anda tidak menambah doa Anda? Kok sependek itu, cuma ya Allah wafatkan aku ketika aku wafat nanti dalam kondisi selamat. Akhirnya dijawab oleh laki-laki itu, napa? Jawabannya, Anda seandainya tahu kondisi atau kejadianku, okay, yang menimpa aku, sungguh Anda akan memberi uzur, memberi apa istilahnya uzur itu, dispensasi. Anda akan mengerti kenapa aku doanya cuma itu tok. Terus Abdullah bin Ahmad tambah bertanya, ma qadiyatuk, apa yang menimpamu, kondisi apa yang menimpa kamu? Nah, kemudian diceritakan, dulu aku punya saudara laki-laki dua, kata si apa, laki-laki yang bersandar ke Ka'bah. Dulu aku punya saudara laki-laki dua orang. Yang paling besar, yang paling tua, niku seorang muadzin. Seorang apa? Muadzin. Muadzin ini apa? Tukang adzan. Tukang adzan, Pak. Muadzin. Arba'ina sanah. Tukang adzan setiap hari adzan itu sudah selama 40 tahun. Dan itu ihtisaban. Ihtisaban itu memang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksudnya enggak ada imbalan, enggak digaji, enggak ada fasilitas. Ihtisaban. Karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Tapi aneh, Pak. Ini kan amal soleh besar gitu. Dan ini mulia sekali, tapi anehnya ngeten. Ketika saudara beliau yang muadzin ini mendekati wafat, sudah berdetik-detik mau wafat niku, tiba-tiba minta mushaf Quran. Da'a bil mushaf. Jadi minta mushaf Quran. Lah, saudara ini tuh mengira bahwasanya ini kok mau wafat minta mushaf Quran. Wah, persangka baik. Oh, mungkin ini mau baca sebagian ayat Qur'annya dan mau bertabarruk mengambil barokah dari itu. Ini prasangka baik dari sinten? Saudaranya. Akhirnya dikasih, Pak, niku dikasih. Dikasih, kemudian setelah dipegang oleh si orang yang mau wafat ini, yang profesinya muadzin 40 tahun itu, setelah dipegang itu ternyata mengejutkan. Bukan pengen baca sebagian ayatnya, napa pengen ngambil berkah dari mushaf itu. Ternyata orang itu wa ashhadu ala nafsihi man hadar annahu bari'u mimma fi. Dia pegang Quran, malah ternyata dia itu mempersaksikan diri di hadapan orang-orang yang hadir mengelilingi dia saat mau mati itu, bahwa dia itu berlepas diri dengan seluruh isi daripada Al-Quran. Akhirnya mati dan tahawwala ila dinil kufur dan murtad.
kembali kepada agama kekafiran dan meninggal dalam kondisi sebagai seorang Nasrani. Ya, mata Nasronian, mati sebagai seorang Nasrani. Padahal masa hidupnya apa? Tukang azan, Pak, selama pinten 40 tahun. Kok ternyata ketika mendekati wafat malah bersaksi menolak semua isi Al-Qur'an dan pindah agama Nasrani. Kemudian satu saudaranya, tadi kan dua ya, saudara yang satu juga begitu, persis sama. Persis sama juga, juga muadzin, Pak. Jadi niki punya saudara dua sama-sama semuanya dua-duanya muadzin. Saudara yang satu juga sama. Ketika mau meninggal sama apa yang dilakukan, minta mushaf tapi ternyata bukan untuk dibaca, akan tapi kemudian dipersaksikan dia itu berlepas diri dari seluruh isi Al-Qur'an dan pindah agama menjadi seorang Nasrani. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa tadi si orang tadi kok doanya itu, Pak, Allahumma akhrijni, Allahumma akhrijni minad dunya muslima. Ya Allah, keluarkan aku dari dunia ini, maksudnya meninggal dunia dalam keadaan selamat, muslim, enggak pindah agama, enggak murtad. Karena kejadian dua saudara kandungnya yang akhirnya mati dalam kondisi murtad, pindah agama. Padahal seorang muadzin, dua-duanya muadzin selama 40 tahun kurang lebih nih. Setelah kejadian itu, si orang ini yang cerita tadi menyampaikan, wa inni khaifun ala nafsi an akuna mislahuma. Kenapa aku doanya tadi cuma Allahumma inni Allahumma akhrijni minad dunya muslimaniku, karena aku khawatir, mengkhawatirkan diriku aku akan tertimpa sebagaimana yang menimpa dua saudara laki-lakiku. Maka doanya cuma niku tok. Sampai akhirnya beliau ditanya ngeten. Ditanya Abdullah bin Ahmad. Karena heran ini aneh, karena zahirnya solih, tukang azan yang seharusnya itu matine husnul khatimah, kok niki kok ternyata akhirnya suul khatimah. Ditanya, maka nadzambuhuma. Loh, apa dosa kedua saudara laki-laki itu apa kok sampai murtad di akhir hidupnya? Faqala, maka laki-laki itu menjawab, kana yatabbi'ani auratin nas. Ada dua dosa, tapi saya sebutkan satu saja di sini. Dulu saudara laki-lakiku ini semasa hidupnya suka mencari-cari kekurangan aib manusia. Itu yang membuat akhirnya di akhir hidupnya sampai seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, dohir kulo panjenengan solih taat niku belum menjamin akhir hidup kulo panjenengan husnul apa? Khatimah. Kalau kulo panjenengan tidak bisa menjaga diri dari hal-hal yang akan menghambat husnul khatimah itu sendiri, salah satunya ini dosa hobi mencari-cari kekurangan aib saudara sama muslim. Prinsipnya sebagaimana yang sudah kami sebutkan di awal, prinsip kita orang Islam itu terhadap saudara sama muslim, jangan suka mencari berita kekurangan saudara kita. Kalaupun tahu tidak sengaja, maka apa? Pura-pura tidak tahu, dan jangan disebarkan karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke, paham betul ini? Paham. Kecuali nanti ada hajat, Pak, ada hajat yang dibenarkan syariat. Misalnya ngeten, kula jenengan punya tetangga hobi maling, kan itu aib juga gitu. Hobi mencuri, hobi maling. Ada orang yang mau menikahi, perempuan mau menikah, dilamar oleh si itu. Terus perempuan itu tanya ke kita, ya kan, Pak, bagaimana pendapat panjenengan tentang si itu yang mau melamar, saya mau dilamar oleh si itu, gimana? Ini dibolehkan karena ada hajat kepentingan yang mendesak dan dibenarkan syariat. Dia terpaksa kita ngomong. Sejujurnya orangnya itu gini, orangnya itu maaf suka mencuri, gini-gini dikenal di situ seperti itu.
tapi kita sampaikan khusus kepada wanita yang mau dilamar niki. Lah seperti ini boleh karena ada hajat. Ning kan nek kula njenengan ndak gitu, ndak ada hajat apa-apa gitu. Sekedar ngobrol ning warung kopi, sekedar ngobrol ketemu di perempatan gitu. Kalau ibu-ibu biasanya pas napa? Belanja. Belanjanya 5 menit, siarannya pinten 20 menit. Lebih panjang siarannya Pak daripada napa? Belanjane. Belanjane 5 menit tuh siarannya 20 menit. Lah siarannya niku niki, pembahasannya niku masalah pembahasan berita-berita isu-isu terhot niku lho. Termasuk yang saya ingatkan, jangan suka nonton berita entertain. Gosip rumpi ya itu lho. Karena saya enggak punya TV, jadi enggak ngikutin cuma sok lewat YouTube kadang. Pembahasan rumpi, pembahasan gosip, rumah tangga orang, rumah tangga artis. Ini wah luar biasa nih. Niku malah diperjualbelikan, ini berita niku kan diperjualbelikan itu.